sing sadar aja sa. Inilah dia penonton dan hadirin dan pemirsa. Pandangan mata kita ke arena pertandingan kembali. 1-3 menuju ke final. Siapakah dia dari Ceklas ataukah dari Anmazra yang akan masuk ke grand final? Kita saksikan saja Sandy kali ini. Tancap gas dia ke belakang. Angkat satu seruan Anmazra. Budin berbeda baru. Satu serangan dibangun Budin berhasil menonton. Poin 1-0 berpindah bergeser untuk Nazwa. Timang-timang ada siapa Warus. Angkat pendek 1-3 Yuri Kendil. Berada di dalam sebuah pertahanan yang begitu rapat dari Nazwa. Poin pindah saja kembali. Kali ini seorang Ovi. Timang-timang dia Ovi. Angkat setorkan satu pergerakan cepat Bobong. Berhasil berbanyak Bobong. Timba poin kembali untuk Nazwa kali ini 2-1. 2-1 Bobong mundur sedikit ke belakang. Ancang-ancang sebentar Ria. Satu pergerakan cepat dari serang Ajis. Wesma terjadi berantem. Poin pindah saja untuk pemain-pemain dari Cekas kali ini. Ada kembali Ajis. Dorong 1-2-3 pergerakan Budin. Sang promotor atau predator serangan serang Budin. Poin pindah terjadi kali ini untuk Nazwa 3-2. Kali ini Budin siap-siap dia akan melakukan terus datangnya. Kali ini satu serangan Yudi masih tahan dengan sigap Warus. Oh, cerdik kemudian serang Ahmad. Lihat posisi yang kosong tadi. Sigap berhasil, bola tidak bisa dikembalikan. Poin pertama kembali untuk Nazwa 4-2. Budin kedua kalinya. Angkat 1-2-3 serangan Uzo. Kembali bola cepat kali ini Denen. Terbaca satu serangan jadi bangun Dodong. Akibatkan poin pindah saja untuk Cekas. 3-4. Wah, siap-siap ya sih. Kendil ya. Yudi. Lakukan salsa begitu keras. Angkat satu keras. Satu keras bentuk. Dedeng. Masuk tadi baru banyak. Sepancaman yang begitu keras dari serang Dedeng. Poin pindah kembali terjadi. Kali ini Nazwa. Satu dorongan Dedeng pendek. 1-2-3 pergerakan. Gabriel. Oh. Kali ini kembali mental keluar lapangan. Satu serangan yang dibangun oleh Kamel. Poin pindah terjadi untuk Cekas. 4-5 kita lihat. Kabur, kabur. Angkat satu serangan Kamel gagal. Pastikan poin pindah terjadi kembali. Kali ini untuk Nazwa 6-4. Kita lihat mundur ada seorang Hero. Timbang-timbang dia Hero ke belakang ada seorang Kamer. Iya, kali ini rupa-rupanya bola berada di luar lapangan. Satu keuntungan untuk Nazwa menambah poin 7-4. Hero. Satu sadaran Hero masuk tepat berada di dalam tadi. Salah pengertian dari serang kabar membiarkan bola berada di dalam. Angkat kembali 1-2-3 pergerakan Ucu. Satu spesialis bola bola cepat. Pengumuman Sakali Dewi Hapunten Kapanitia. Tolong informasi mobil seri nomor polisi D1360AJY. D1360AJY. Kumargi di Payana pada keluar Pak. Hapunten Satyadana. Mangga anu gabung mobil D1360AJY. Kumargi nu di pangkerna gaduh murang kali. Sakali deui D1360AJY mobil. Mangga diantos di tempat parkir. Sorry ya. Ngawatos. Ada mobil pada keluar. Kepada teman-teman yang mobil Hapunten dipindah ke belakang. Sorry ya. Mobil Abdi cuma Abdi dan kewelan.
Hasilkan kembali kali ini poin untuk Cekas 7-9 angkat satu dorongan dari Sandy, satu deras pukulan dari seorang Kuning. Poin pindah saja bergeser kembali untuk Nazwa, 10-7 untuk sementara unggul 3 poin Nazwa. Poin harus kita lihat, timbang-timbang sebentar, angkat satu dorongan cepat, apa yang terjadi Ajis? Satu gerakan cepat Bobong, masih kembali dapat serangan dibangun oleh seorang Yuni Kenil berhasil menuntut di luar lapangan Berbaya. Poin kembali pertama 9-10, angkat 1-2-3, oh sorry 8-10, poin pindah kembali terjadi 11-8, Bobong kita lihat, angkat serangan Ovik, ada serang Sedo. Masukkan poin kali ini bergeser berpindah kembali untuk Cekas tuan rumah. Timbang-timbang kali ini Ajis bebankan dia. Kita lihat bola sudah mendarat pada rumah-rumahnya terjadi. Jadi bola masih menyalakan bola untuk Cekas. Ambil Ajis, satu pergerakan cepat kembali, masih ada Opik, Usu, sempurkan, 1, 2, 3, cepat! Hal ini terik sudah terjadi rupa-rupanya dari Nazwa, poin pindah kembali terjadi, 12-10. Timbang-timbang sebentar, angkat sempurkan Kudin, umpankan Kudin! Jelas bola berada di luar lapangan. Poin kembali bertambah kali ini untuk Nazwa, 13-10. Apa yang terjadi? Kaki seorang Kudin mengikat lain. Kasihkan poin pindah saja bergeser. Kembali kali ini Penonton yang berada di dekat tempat set mohon untuk mundur. Lagi untuk penonton yang berada di tempat set mohon panitia diatur ya. Iya kembali ke lapangan. Satu pukulan gagal lagi-lagi di Naca. Tidak bisa menembus berbagai kali ini. Serangan yang dibangun kembali gagal dari Cekas. Pastikan kembali poin untuk pemain dari Nazwa 16-10. Untuk mobil Ayla warna putih, mohon sekali lagi Ayla warna putih. Piraku hilang karena mobil serangan. Kabupaten D150 sing sadar aja sob. Awas warna di pengkerna untuk mobil Ayla warna putih dipindahkan hula itu. Sorry D1350 AJY mohon dipindahkan. Balas terus. Iya kembali. Kebangan kali ini sudah dimasukkan poin. Cekas apa yang terjadi? Pelanggaran dari rumah-rumahnya merah.
lempar jauh. Pemain dari Cekas. Satu keuntungan poin pindah terjadi untuk Nazar. 17-13. Kembali kali ini Sang Sub-Zero. Angkat satu serangan. Masuk dari nomor mana dia. Satu serangannya di bawah Oke. Tetap berada di dalam. Kasihkan poin pindah saja kembali terjadi untuk Cekas. Kali ini Ucul akan melakukan soal. Timang-timang Ucul. Kemana dia akan melakukan? Sudah ada sedoran di belakang. Ada seorang pendok. Bola cepat dari benar-benar hasil daripada trisman terjadi. Poin pindah saja kembali untuk Najwa kali ini 18. Berharapan dengan 11. Dengan saja 11. Pastikan poin kembali bertambah untuk Nazrat 19-14. Angkat satu sebaran Ovik. Bagaimana poin pertama kembali untuk Cekas 16-19. Kabar kecil ketinggalan kita lihat Cekas. Yudi Kendil mulai panas setelah disiram air panas. Ia kembali beruntun. Kita saksikan ada seorang Sandy kali ini. Tiba-tiba dia Sandy seorangnya ke belakang. Ada satu serangan tadi dengan Waros berhasil. Poin pindah kembali terjadi di Nazwa. Kali ini Waros akan melakukan sesuatu. Timang-timang dia sebentar. Angkat satu bola yang ke belakang. Acik sekali ini. Begitu keras poin pindah terjadi untuk Cekas. 17-20. Cekas berselam Opik. Timang-timang dia. Angkat dorong ada Waros. Umpankan. Siapa di sana? Dede. Lagi-lagi terbaca serangan Deden. Poin bertambah kembali untuk Cekas kali ini. Kita kembali Cekas. Buang-buang sayang rupanya dari bola serangan Afif. Sehingga poin tidak bergeser kembali untuk Nazwa. 21-19. Angkat 1-3 dorongan Yoda. Rispa kembali terjadi rupanya. Poin pindah saja kembali untuk pemain-pemain dari Cekas kali ini. 19-21. Ada Ajis. Angkat satu dorongan Aswa. Kali santai Heru. Masih ada Sandy. Yudi masih bisa ujau. Apa yang terjadi? Pelanggaran dengan seorang Kawer. Akibatkan poin kembali bertambah untuk pemain-pemain dari Nazwa 22-19. Angkat satu serangan Cekas. Kita lihat kali ini mencari bintang lapangan Yudi Kendil. Balik kali ini memegang sudut bundar. Akan melakukan serangan dengan salsa dari berbas. Angkat pede. Hadirkan mobil Ayla Putih. Iya reporter kena panggilan Mae. Iya kamu. Takutkan mobil Ayla Putih. D1350. Hapunten. Beli mobil lain sama Cina pasti ikut nggak sah. Ya kali ini kembali ke lapangan.
ini 22-23. Selain Aila Putih, Habibun Aila Putih, Aila Putih. Kusimanun. Barunya ke YouTuber gagak utai, kena gue menghilang mobil. Aila Putih, Aila. Iya, kembali ke lapangan. Poin pindah, game poin atau set poin didapatkan lebih dulu oleh Nazwa 24-22. Timbang-timbang sebentar Nazwa, ada Heru, sedergan, Gaber, Sandi. Berhasil kali ini, set yang pertama dicuri oleh pemain-pemain Nazwa. Cekas, kemahat cekas.